Selamat balik lagi bareng gue di sini di Jiwa Channel. Oke, jadi di video kali ini kita bakal membahas satu unit Yamaha X-Max yang udah dimodif sedemikian rupa. Jadi konsep apa ini dan basicnya menggunakan X-Max tipe apa dan tahun berapa, kita bakal langsung cari tahu bareng pemiliknya. Oke, jadi seperti biasa buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan tombol lonceng sampai rusak. Jadi part apa aja yang digunakan dan berapa harga per part serta berapa penghabisan total, kita bakal ulas langsung bareng pemiliknya. Oke, kita langsung aja panggil pemiliknya. Ini dia. Oke, jadi kita udah bareng ownernya. Jadi bisa diperkenalkan, Bli, namanya siapa nih? Tesar. Ya. Jadi Bli, Tesar nih dan X-Max-nya nih gabung di klub mana nih? GDM Pine. Ya. Oke, apakah bersedia untuk diulas secara detail dan terperinci kali ini motornya? Ya. Tos dulu, Bli. Oke, jadi kita awali. Ini X-Max mengusung konsep apa nih, Bli? Fashion. Maxi Fashion Style. Kemudian untuk basicnya menggunakan Yamaha X-Max tipe apa dan tahun berapa nih? X-Max tahun 2019 ABS. Ya. Oke. Okay. Jadi kenapa Bli milih konsep fashion? Biar bisa dipakai sehari-hari. Pakai harian? Ya. Oke. Okay. Jadi bisa dipakai daily ya? Ya, Sanmori. Sanmori, touring, daily use dengan penampilan yang keren, boy. Sick. Oke, okay, jadi kita bakal bahas dulu dari bagian atas ya, Bli ya. Oke, okay, kita bahas dari bagian atas dulu. Untuk hand grip nih menggunakan apa nih, Bli? Barakuda. Ya. Ini untuk harganya? Rp250. Jadi nih kalau dibawa touring dan aktivitas sehari-hari nyaman nggak? Nyaman. Nggak licin ya? Nggak. Oke, okay. Jadi untuk holder yang ada di kiri menggunakan apa nih, Bli? Fixian yang original. Ya. Ini untuk harganya? Rp250. Kurang lebih ya? Kemudian untuk holder yang ada di kanan? Yang originalnya, bawaan X-Max. Oh, jadi bawaan X-Max? Ya. Oke. Okay. Kemudian kita lanjut untuk spion nih? Spion custom, di chrome. Di chrome lagi ya? Iya. Ini untuk harganya? Di luar chrome? Di luar chrome, hampir 300-an kurang lebih. 300 ribuan ya? Ya. Oke, okay, kemudian kita lanjut pada sistem pengereman nih. Untuk master rem menggunakan apa nih? RPD. Iya. Ini untuk harganya, Bli? Rp2.800 kanan kiri sepasang. Rp2.800 ya? Iya. Ini di luar tabung. Di luar tabungnya. Kemudian untuk harga tabungnya? Tabungnya 1 juta kanan kiri. Ya? Iya. Di luar bracketnya juga? Di luar bracket. Kemudian untuk bracketnya? Kitako 250. 250 kanan kiri. Oke. Okay. Oke, okay, jadi panel-panel bodi kasar di X-Max ini udah 100% di karbon WTP. Jadi ini untuk biaya WTP-nya ini kurang lebih habis berapaan, Bli? Rp7.500. Iya. Itu di luar repaint. Di luar repaint. Jadi untuk WTP-nya aja ini habis sekitar Rp7.500. Kemudian kita langsung aja bahas ke repaint-nya nih. Untuk repaint nih menggunakan warna apa, Bli? Violet Candy. Iya. Jadi ini menggunakan warna candy tone ya. Candy tone. Ini untuk biaya repaint-nya? Rp2.500. Ya. Jadi repaint candy biasanya kan agak sedikit cepat luntur ya, Bli? Tapi kalau yang ini udah lama? Ya, udah hampir setengah tahun. Setengah tahun? Iya. Tapi warnanya masih? Masih. Masih, oke. Okay. Ini karena repaint itu tergantung kualitas juga. Harga menentukan kualitas juga, Bli ya. Jadi ini di repaint dan di karbon di mana, Bli? Di GDM Pine. GDM Pine? Iya, di bengkelnya Gusdom. Gusdom. Mengui ya? Mengui, gulingan. Oke, kemudian kita lanjut ke bagian depan. Untuk windshield menggunakan apa nih, Bli? Windshield yang custom, yang biasa. Pakai yang bening. Yang clear ya? Ya. Untuk harganya? Harganya Rp120.000. Rp120.000? Ya. Oke. Okay. Kemudian kita lanjut. Untuk headlamp depan? Headlamp depan di custom. Di custom? Mm-hmm. Itu apanya aja, Bli? Diamondnya. Diamond sama alis. Sama alis. Ya. Itu habisnya? Rp500.000. Rp500.000-an ya? Oke, okay, kemudian kita lanjut. Untuk sen? Pakai JPA. JPA? Ya. Ini untuk harganya? Rp800.000. Rp800.000-an ya? Oke, okay, kemudian ini ada lampu tembak juga nih di depan, Bli? Ya. Ini untuk harga lampunya? Rp300.000. Ya. Jadi ini lumayan membantu juga ya pada malam hari ya? Ya, pakai ngedim-ngedim. Kalau lagi touring itu kan butuh penerangan ekstra ya. Biar nggak ngantuk di jalan. Ya. Oke, okay, kemudian kita beralih ke kaki-kaki yang ada di depan dulu nih. Untuk velg menggunakan apa nih, Bli? Velg originalnya di chrome. Di chrome lagi? Iya. Ini banyak banget panel-panel yang udah di full chrome semua nih, Bli. Ya. Ini untuk chrome semotor ini kurang lebih habis berapaan? Semuanya? Iya. Semuanya hampir 10 juta ya?
Jadi harga yang kita sebutkan ini hanya harga estimasi karena tiap daerah bahkan tiap toko pun beda harga ya. Oke, kemudian kita lanjut untuk velg menggunakan velg original punya X-Max ya. Tapi di chrome lagi. Kemudian untuk bannya beli? Bannya Pirelli Diablo Rosso. Pirelli yang Diablo Rosso. Ini udah di upsize dari standarnya. Ya. Jadi untuk harga ban depannya doang berapaan beli? Bannya aja kemarin depan belakang dia 1.800. 1.800 depan belakang ya. Jadi satu set harga ban X-Max yang udah di-upgrade ini sekitar 1.800. Kemudian untuk tulisan ban? Tulisan bannya 200.000. 200.000. Ya. Itu harga 200.000 udah langsung jasa pasangnya? Ya, langsung jasa pasang. Oke, okay, kemudian kita beralih ke pengereman yang ada di depan. Untuk kaliper menggunakan apa beli? KTC. KTC yang 4 piston. 4 piston yang warna gold. Yang warna gold. Ini untuk harganya? Kalipernya saja 800.000. 800 ribuan ya? Di luar bracket. Di luar bracket. Di luar selang. Di luar selang. Kemudian untuk selang remnya? Selang rem TDR. TDR. Iya. Ini untuk harga? Semuanya itu 600.000. 600.000 depan belakang. Jadi harga selang rem X-Max yang ABS itu sekitar 600 ribuan ya beli ya, depan belakang. Kemudian untuk bracket kaliper? Bracketnya 400 ribu. 400 ribu? Ya. Ini custom ya? Custom. Jadi bracketnya di custom, CNC. Ini habisnya sekitar 400 ribu. Kemudian untuk disc brake atau piringan cakram? TDR. TDR? Ya. Ini untuk harganya? 400 ribu. 400 ribu, depannya doang? Depannya doang. Oke. Kemudian untuk baut-baut ProBolt, ini satu motor ini udah full ProBolt semua beli? 100% baut ProBolt. Ini menggunakan ProBolt yang warna apa nih beli namanya? Warna biru. Yang blue ya? Blue. Ini untuk biaya ProBolt se-X-Max ini habis berapaan nih? 2.200.000. 2.200.000 ya? Ini karena bautnya emang banyak dan besar-besar banget boy. Jadi habis sekitar 2.200.000. Kemudian kita lanjut ke bagian tengah. Untuk bordes atau pijakan kaki? Pakai yang X-Max Thailand. X-Max yang Thailand ya? Ya. Ini untuk harganya? 600.000. 600.000. Jadi ini aman banget dan pastinya lebih nyaman ya daripada nggak pakai bordes. Karena ini di WTP juga boy. Jadi kasihan ya kalau diinjak. Oke, kemudian kita lanjut untuk jok. Pakai MBTEC. MBTEC. Ini untuk harganya beli? 2.800.000. 2.800.000 itu tukar tambah atau tidak. Beli ya? Beli ya. Jadi harga jok X-Max tanpa tukar tambah itu sekitar 2.800.000 boy. Oke, kemudian kita lanjut. Ini juga di body ada emblem. Ya, emblem. Ini bacanya apa sih beli? Evolis. Evolis. Itu untuk X-Max yang di Thailandnya punya. Jadi nama X-Max Thailand Evolis ya? Ya, Evolis. Oke. Ini untuk harga emblemnya nih? Sepasang 500.000. 500.000 ya? Ya. Ini karena emblemnya ini terkesan mewah banget, boy. Hologram. Hologram ya. Oke, kemudian kita lanjut untuk suspensi belakang. Shockmaker belakang menggunakan apa nih, beli? KTC. KTC. Yang aslinya Black Series di repaint chrome. Di chrome lagi? Ya. Asik. Jadi untuk harga shockmaker-nya aja di luar chrome? 3.500.000. 3.500.000, boy. Tapi ini bisa di setel ulang, boy. Ya. Ada adjustable-nya ya. Oke, kemudian kita lanjut untuk stop lamp belakang. Yang original cuma ganti mikanya saja, yang smoke. Jadi ganti mika pakai yang smoke. Ya. Ini untuk harganya, beli? 250. 250 ya. Oke, kemudian ini saya lihat ada penahan lumpur juga nih, beli? Ya. Ini udah di carbon Kevlar. Carbon Kevlar. Ini untuk harganya berapaan, beli? 800.000. 800.000 ya. Kemudian kita lanjut ke bagian pengereman yang ada di belakang. Untuk kaliper? KTC yang gold. KTC yang gold, yang berapa piston nih? 2. 2 piston. Ya. Ini untuk harga kalipernya? 600.000 di luar bracket. 600.000 di luar bracket. Kemudian untuk bracketnya, beli? Bracketnya 400.000. Bracketnya 400.000. Jadi kaliper plus bracket itu udah 1 juta, boy. Kemudian selang rem kita udah bahas tadi sepaket menggunakan TDR. Kemudian untuk disc brake belakang? TDR juga. TDR juga? Ya. Untuk harganya? 400.000. 400.000 di repaint chrome. Di chrome lagi. Ya. Oke. Okay. Jadi disc brake depan belakang di chrome ulang. Ya. Oke, jadi udah full chrome semua, boy. Kemudian kita lanjut untuk knalpot. Knalpot Triton. Triton. Ya. Ini untuk harganya, Bi? 6.500. 6.500. Iya. Yang second. Yang second. Ya. Kalau barunya kira-kira berapaan, Bi? Hampir 9 jutaan. 9 jutaan. Ya. Oke, jadi harga barunya sekitar 9 jutaan dan ini dapat second di kisaran masih di 6 jutaan, Bi. 6,5. Jadi suaranya halus. Ngebas. Ngebas ya. Ngedegin basang. Oke, boy, jadi ini dia suaranya. Damn. Oke, jadi suaranya halus banget. Spek mesinnya gimana sih, Bli? Kirian. Kirian. Ya. Ini bikin Kirian di X-Max kurang lebih habis berapaan? Hampir 2 jutaan.
hampir 2 jutaan ya. Itu setelah di Apkirian tuh powernya kurang lebih nambah berapa persen? Dia jadi dari 250cc kemungkinan jadi 300cc. Jadi rasanya tuh kayak bawa motor 300cc ya. Oke, jadi udah lumayan signifikan banget, Boy. Oke, kemudian kita lanjut ke bagian sistem pendinginan. Ini untuk selang radiator menggunakan apa, Boy? Samco. Ini untuk harganya? Selangnya saja 200.000, belum anunya itu. Klaim-klaimnya. Oke. Jadi kisaran 300.000-an lah. 300.000 dengan klaimnya. Oke, Boy. Jadi kita udah bahas total part apa aja yang melekat di motor ini dan berapa harga per part. Sekarang kita ke final. Ini untuk biaya modif X-Max dengan konsep fashion daily ya? Bisa dikatakan daily fashion. Punya belinya ini habis berapaan nih totalnya? Totalnya kurang lebih 65 juta. 65 juta untuk biaya modif dan partnya. Itu di luar harga motor ya? Di luar harga motor. Oke. Kemudian ini motornya ini pernah diperuntukkan untuk kontes atau meet up kah? Ya, beberapa kali ikut meet up kontes. Itu hasilnya gimana? Tengkara, 1 kali juara 3, 2 kali juara 2, dan 8 kali juara 1. 8 kali juara 1? Yeah. Wih, jadi udah lumayan terbayarkan ya. Mengeluarkan uang sampai 60 juta buat modif X-Max, tapi terbayarkan dengan piala-piala yang dapat diraih dari motor ini, Bu. Oke, jadi itulah kebanggaan modifikasi ya. Oke, jadi untuk kedepannya, apanya lagi yang bakal di-up nih? Karena mau grafis sama audio. Jadi mau di airbrush sama ditambahin audio di joknya. Ini karena jok X-Max atau bagasi X-Max tuh gede banget. Jadi kalian bisa naruh subwoofer sana, Boy. Oke, jadi mungkin demikian video review X-Max punya beli Testar kali ini. Semoga dapat menginspirasi buat kalian yang khususnya lagi memodifikasi X-Max atau yang mungkin penasaran X-Max dimodif dengan budget 60 juta kayak gimana sih? Ya, ini jawabannya. Tapi kembali tergantung dengan konsep kalian, Boy. Oke, jadi mungkin demikian video kali ini. Saya Jiwa Channel dan ini Testar pamit undur diri, see you next video. Psst.